Halo, assalamualaikum. Welcome to my channel YouTube, Ica Ica. Hai guys, jadi di kesempatan video kali ini saya mau buat tutorial masker dari bahan alami, yaitu buah blueberry. You know ya guys, jadi buah blueberry ini tuh bagus banget ya, bagus banget buat kesehatan tubuh, apalagi buat masker. Nah, jadi di sini saya buat maskernya pure murni tanpa campuran apapun ya, just buah blueberry aja. Oke, jadi ada 5 manfaat loh guys dari masker buah blueberry. Jadi manfaat yang pertama untuk meningkatkan kolagen secara alami. Manfaat yang kedua untuk melawan penuaan dini. Dan manfaat yang ketiga untuk mendukung penyembuhan luka guys. So guys, jadi manfaat yang keempat untuk mengurangi noda hitam dan hiperpigmentasi. Dan manfaat yang kelima untuk mempercepat regenerasi sel kulit. Oke guys, itu dia 5 manfaat yang terdapat dari masker buah blueberry. Oke guys, langsung aja yuk. Nah, jadi yang pertama-tama ini blueberry-nya kita cuci dulu ya guys ya. Nah, setelah dicuci baru deh kita tumbuk. Oke guys, jadi ini blueberry-nya sudah saya cuci dan kemudian ini saya bakal tumbuk ya. Jadi buat kalian yang nggak mau ribet bisa juga di blender, tapi kalau menurut saya di blender itu banyak makan tempat. Ya udah, jadi aku di sini just ditumpuk aja ya biar halus ya guys. So guys, jadi di sini saya buat masker untuk sekali pakai aja. Jadi kira-kira ya kita ambil beberapa buah blueberry gitu, 3 4 5 gitu, terus kemudian kita tumbuk ya. Oke. Oke guys, jadi kita tumbuk biar halus banget sampai berubah warna kayak gini ya guys ya. Nah, kalian bisa lihat sendiri, ini warnanya udah berubah jadi merah gitu ya, merah ati. Oke guys, jadi ini dia teksturnya tuh seperti ini. Kita ambil 1 sendok makan kecil ya guys ya. Oke guys, jadi yang pertama sebelum masker blueberry ini diaplikasikan ke kulit wajah kita, terlebih dahulu kita harus cuci muka ya guys. Jadi kulit kita dalam keadaan bersih, alami, tanpa make up. Oke, langsung aja yuk kita pakai. Oke guys, jadi di sini saya sudah cuci muka ya. Oke, langsung aja yuk. I used to think if I couldn't find hope, I should just let it all go. I used to think if I couldn't make dreams come true, I should just let them all go. When life seems impossible, look from a new angle, change just one little thing. When life feels intolerable, find your true source of love, concentrate, focus on love, center now. Oke guys, jadi ini masker blueberry-nya sudah saya aplikasikan ke seluruh wajah saya ya guys. Kemudian kita diamkan selama 15 menit ya guys ya. Oke guys.
Hello, hello, hello my darling, welcome back. So guys, jadi ini maskernya sudah saya diamkan selama 15 menit. Oke, kemudian kita cuci muka ya guys. Nah, jadi yang pertama kita cuci muka menggunakan air hangat. Kemudian nanti kita bilas menggunakan air dingin. Guna untuk menutupi pori-pori di wajah kulit kita guys. Oke, langsung aja yuk. Oke guys, jadi kalian tadi sudah lihat kan bagaimana saya mengaplikasikan masker blueberry ke wajah saya. Oke guys, itu dia tutorial and reviewnya. So, sampai di sini dulu ya videoku kali ini. Oh iya, yang belum subscribe, silakan subscribe dulu. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Thank you very much for watching my video. See you for next my video. Please one more time guys. If you just watching this video and you like this video, please don't forget to subscribe, like, and comment. Bye bye, love you so much. I used to think if I couldn't find hope, I should just let it all go. I used to think if I couldn't make dreams come true, I should just let them all go.